Ini sekarang sedang bersama Mas Ulin, Mas Haji Ulin Ha, dari Jepara ya Mas? Iya Mas. Nah, ini dari Jepara ini Mas Ulin bawa berapa pohon ini? Ini dua pohon. Dua pohon ya? Yang pertama ini Kimeng sama Anting Putri. Nah untuk kelasnya ini kelas apa aja Mas? Oh, kelas bintang semua. Oke. Nah untuk saya nanya ini untuk perawatan bonsai jadi ini gimana Mas? Ya perawatannya sih sama kontrol media. Kontrol media ya, sama media sama pruning dan sekali. Kontrol ranting kan ya. Mas. Nah untuk bonsai jadi seperti ini untuk ganti media itu berapa bulan sekali nih Mas? Kalau ini 6 bulan. 6 bulan ya? Ya, 1 tahun 2 kali lah. Nah untuk medianya sendiri ini apa saja ini Mas, untuk medianya Mas? Kalau ini sih saya pakai pasir Malang sama Decaster. Oh Decaster ya. Sama dikasih metan sedikit lah, media tanam. Nah untuk mencegah kematian ranting ini solusinya gimana Mas, untuk pohon jadi seperti ini? Ini saya semprot apa itu? Disban. Oh iya. Anti untuk tambahan medianya Mas ini atasnya dikasih kayak casing enggak Mas? Enggak, seperti ini di tempatnya seperti ini. Berarti cukup simpel ya Mas untuk untuk perawatan bonsai jadi seperti ini Mas. Kalau udah jadi akar jalannya agak lambat. Iya. Jadi masih kuat lama. Oke, ini histori pohonnya dulunya dari mana Mas? Awalnya. Ini dulu belinya dari Pameran Kudus tahun 2012. 2012 ya? Ya sekitar 9 tahun lah. Oh iya, 9 tahun. Ya. Awalnya bentuknya seperti ini Mas? Ya dulu belinya sih masih ban. Masih ban ya? Ya. Untuk apa? Yang ke samping sampingnya ini dulu udah ada atau tambahan Mas ini? Ini tambahan. Seperti ya, akar sulurnya itu? Ya tambahan. Tambahan. Jadi belinya dulu prima ada. Iya. Saya paksa tanam saya Mas Junet. Oh ini di training lagi sama Mas Junet ya. Kayak yang satunya lagi jenis apa Mas? Anting Putri. Oke. Kita lihat anting putrinya ya. Kayaknya kita berlanjut ke bonsai yang satunya ini dari koleksi Mas Junet. Ini bonsai apa Mas? Anting Putri Mas. Anting Putri ini ukuran apa ini Mas? Ini medium. Medium ya. Ini sama di kelas bintang juga ini Mas? Iya kelas bintang. Ini dari teman-teman Jepara ini terkenal dengan anting putrinya ini. Ini dulunya dari mana Mas ini Mas? Apa ngegrow sendiri atau beli ini udah jadi Mas? Dulu beli dari teman sendiri Jepara. Dari Jepara ya Mas ya? Tahun 2016. Iya. Udah lama sih. Nah ini untuk perantingan ini udah sepertinya ini udah sampai ke cicit ranting apa ya Mas ya? Iya, cuma kematangan belum maksimal. Kurang apa Mas? Ya paling kurang lama antara 1 tahun 2 tahun lah baru bisa maksimal. Nah untuk medianya sendiri Mas, untuk jenis anting putri ini ya, medianya putri, apa Mas? Hampir sama sih, pasir sama dikastar. Tanpa kokopit Mas? Tidak ada. Saya kasih untuk pelembab pakai apa Mas? Cuma pasir sama dikastar aja. Berarti kering ya Mas ya? Iya kering. Porus. Oke. Ini kelas bintang ya. Oke. Cukup sekian ini untuk reviewnya. Terima kasih banyak ini untuk Mas Uli Nuha. Ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih. Ah.